diketahui bahwa ada keterlibatan orang dalam. Karena modus operandinya, para pelaku ini berpura-pura menjadi vendor dari perawatan tower yang ada di wilayah Polres Sukabumi. Hal yang menarik atau hal yang menjadi atensi dari perkara ini adalah bahwa pelaku-pelaku ini yang sudah kita amankan ini, bahwa mereka beroperasi di wilayah Jabodetabek, Bandung, Tasik, dan sekitarnya.